Pilih entres yang mau disambungkan. Ini kami menggunakan jeruk kasturi. Lepas semua daunnya. Rapikan bekas potong yang memar agar tidak mengalami pembusukan. Sayat bagian yang mau disambungkan bentuknya seperti huruf V atau seperti mata tombak. Ya, kurang lebih seperti ini. Potong bagian yang mau disambungkan. Rapikan. Belah. Ya, seperti ini. Sisipkan entres yang telah disiapkan tadi. Usahakan pangkal dan entres yang mau disambungkan tadi sama besar agar seimbang. Kemudian kita lilit menggunakan plastik. Rasa-rasa agar lilitannya jangan terlalu kencang, juga tidak boleh terlalu kendor. Ya, seperti ini hasilnya. Dan sungkup menggunakan plastik untuk menghindari penguapan. Ikat di bagian bawahnya. Dan ini hasilnya, 2-3 minggu kemudian. Dalam pengamatan kami, entres yang digunakan itu kecil, maka keberhasilannya lebih cepat. Dan itu terbukti. Ini dia. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye.